فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Apakah mungkin amalan-amalan lain terlebih lagi sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab yang mana banyak sekali amalan-amalan yang diyakini ya amalan-amalan yang diamalkan oleh masyarakat kita namun tidak bersumber kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sekedar senyuman saja mereka abadikan di dalam memori mereka sebagai sebuah amalan yang mereka tidak mau menyia-nyiakannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apakah mungkin mereka akan menyia-nyiakan amalan lain seperti sholat, seperti puasa, seperti sedekah, seperti tilawatul Quran, seperti zikir, seperti tahlil? Sekedar Nabi saw dalam momentum ini beliau senyum, diingat dan diamalkan. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum Oleh karenanya, mencukupkan diri mencukupkan diri kita dengan apa yang dipahami oleh para sahabat apa yang diamalkan oleh para sahabat inilah kebenaran dan keselamatan jemaah ya sekalian kalau seandainya amalan-amalan yang mereka tinggalkan itu merupakan kebaikan atau amalan-amalan yang diyakini kebaikannya oleh masyarakat sekarang itu memang baik tentunya merekalah yang pertama kali meraih kebaikan tersebut. Kalau memang amalan yang sekarang diamalkan oleh masyarakat kita itu baik, tentunya kita akan mendapati ya minimal satu di antara para sahabat pernah menukilkan bahwasannya itu mereka warisi dari Nabi Shallallahu Alaihi Baik.